oleh kerana UMNO dianggap sebagai sebuah parti dari pusat. Malah ada yang menganggap UMNO adalah parti orang Melaya. Maka mereka mahu supaya biarpun UMNO terus relevan selepas USNO membuka pintunya bagi menjemput UMNO masuk ke Sabah, tetapi apabila senario politik itu telah berubah, maka perasaan untuk menjadikan UMNO itu sesuai dengan komposisi kaum di Sabah menjadi agenda utama mereka, kerana mereka memandang bahawa perjuangan UMNO itu untuk Islam dan orang Melayu. Sedangkan di Sabah, mereka mempunyai kepelbagaian suku kaum dan agama. Oleh demikian, mereka mahu supaya hasrat untuk memberikan autonomi, pertamanya memilih kepimpinan untuk perhubungan negeri ditentukan oleh mereka sendiri. Begitu juga soal calon-calon dalam pilihan raya, biar mereka menentukan, kerana mereka sahaja yang mengetahui latar belakang dan keperluan pengundi-pengundi di DUN atau kawasan parlimen masing-masing. Begitu juga mereka mengharapkan agar ada jawatan tertentu di peringkat nasional yang akan diberikan khusus untuk UMNO Sabah. Sebuah jawatan kuasa telah dibentuk dan meneliti memorandum yang dikemukakan oleh Perhubungan UMNO Sabah. Saya sendiri menerima memorandum itu dan perbincangan telah diadakan di peringkat pasukan yang menelitinya. Kita panggil sebagai working group. Dan mereka mahu ianya diformalisekan, ya, supaya ianya dimasukkan dalam perlembagaan UMNO, kerana ianya melibatkan perubahan yang agak drastik bagi menentukan bahawa ianya bukan hanya tersirat tetapi tersurat, artinya termaktub dalam perlembagaan itu. Maka jika ianya telah diteliti sepenuhnya dan persetujuan dicapai, maka Mesyuarat Agung Luar Biasa atau EGM akan diadakan bagi menentukan bahawa segala permohonan melalui memorandum itu akan dapat dilaksanakan secara dimasukkan dalam perlembagaan. Namun kita harus ketahui bahawa jika ini berlaku, mungkin ada negeri-negeri lain di Semenanjung juga akan mohon otonomi. Mungkin. Jadi kita akan lebih rasional untuk menentukan bahawa supaya tidak timbul beberapa implikasi kepada negeri-negeri lain. Dan tentunya saya akan melakukan penelitian bersama-sama dengan staf kepimpinan tertinggi UMNO untuk melihat pro dan kontra terhadap pelaksanaan sepenuhnya memorandum yang dikemukakan oleh UMNO Sabah ini. Saya bertemu dengan jawatan kuasa perhubungan empat peringkat yang terdiri daripada ketua bahagian, ketua-ketua wanita bahagian, ketua-ketua pemuda bahagian dan juga ketua-ketua puteri bahagian. Saya tidak nampak bahawa ada kegusaran di kalangan mereka untuk melihat rakan-rakan yang telah berpindah arah. Saya lihat semangat mereka masih kekal, malah ada yang menyatakan kita baru hanya 4 bulan jadi pembangkang. Jadi kenapa mesti kita tidak ada daya tahan? Dan kita harus tahu bahawa GBS, Gabungan Bersatu Sabah, sedang diurut-urutkan untuk ditubuhkan tetapi belum didaftarkan. Saya tidak menghalang jika GBS menjadi
parti naungan bukan hanya kepada UMNO tetapi pada PBS, STAR. Malah jika ada di kalangan adun-adun warisan mahu menyertainya, ini lebih baik lagi. Dan tentunya sesebuah parti politik harus dinamik dan harus mengetahui bahawa perasaan kepimpinan tempatan itu harus diberikan keutamaan kerana kesesuaian landscape politik itu adalah mengikut situasi dan citarasa penduduk sesebuah negeri berkenaan. Tidak ada perundingan, malah jauh sekali untuk merancangkan dalam bentuk kerjasama. Kerana mereka kerajaan dan kita adalah pembangkang. Prinsip pemboikotan itu dilakukan kerana pertama sekali, ianya bukan diisi atas kematian seseorang ahli parlimen atau adun. Kita menghormati jika yang mahu kita terjemahkan itu adalah kursi yang kosong disebabkan oleh kematian. Tapi jika kursi itu diisi untuk memenuhkan cita-cita seseorang, cita-cita politik khususnya, maka kita fikir wang rakyat tidak harus dibazirkan. Dan ini bukan kali pertama kita melihat bahawa cita-cita politik ini mahu diterjemahkan. Kita lihat di Perumahan Pau, di Dun Kajang dan ini kali yang ketiga. Dan datang daripada keluarga yang sama. Dan tentunya kita melihat rakyat jangan dimangsakan kerana semata-mata mahu menerjemahkan cita-cita berkenaan. Dan kita harus lihat juga bahawa realiti politik yang ada sekarang ini, kerana UMNO dan rakan-rakan dalam BN itu pembangkang, maka kita bebas untuk berbincang dengan siapa saja. Sama ada di kalangan rakan-rakan yang belum bersama-sama dengan BN atau mereka yang dulu bersama dengan BN tetapi tidak lagi bersama dengan kita. Dalam keadaan yang demikian, tidak ada perancangan jangka pendek, sederhana atau panjang untuk membentuk sebarang kesepakatan politik. Tetapi kita lihat bahawa oleh kerana parti politik itu adalah dinamik, maka realiti politik itu harus diterjemahkan. Dan kita sentiasa membuka pintu untuk sebarang perbincangan. Kita harus melihat kepada perkiraan politik, political calculation. Kerana kita mahu supaya kita tidak sentiasa menjadi pembangkang jika ada peluang terbuka. Seperti kerjasama sebagai pembangkang bersama dengan PAS. Walaupun dulu dilihat ada semacam kemustahilan untuk menjalin kerjasama begitu, maka segala peluang politik itu harus dinilai dan diperkirakan. Mana mungkin seorang yang menjadi Perdana Menteri dan melucutkan jawatan seseorang selepas 40 tahun menjadi rakan politik. Dan hampir 50 tahun seteru politik yang dituduh sebagai chauvinis, sebagai rasis, kini menjadi rakan di dalam kerajaan. Kerana ini adalah sesuatu yang dinamik. Jadi peluang sentiasa terbuka, pintu sentiasa boleh dimasuki atau mahu masuk dan keluar. Kerana ini adalah politik, maka tidak ada sesuatu yang mustahil di dalam politik. Sebagaimana yang saya nyatakan bahawa kita terbuka untuk mengadakan perbincangan dengan mana-mana saja parti politik. Sebagaimana yang diketahui umum bahawa saya pernah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir secara empat mata. Dan baru-baru ini juga kepimpinan utama UMNO telah mengadakan pertemuan dengan beliau. Dan tentunya eksplorasi politik yang kita lakukan adalah bukan mahu merangkak untuk bertemu, tetapi
kita harus dinamik dalam menentukan apa sahaja bentuk kesepahaman jika ada. Dan di Akar Umbi mengharapkan ada sesuatu yang dilakukan oleh pucuk pimpinan. Tanpa saya menyebut cara umum, saya melakukan sesuatu. Biarpun saya dianggap sedikit membisu, tetapi adakah kita perlu berkongsi strategi dengan umum? Dan jika strategi itu dikongsi, ianya tidak akan menjadi strategi lagi. Kerana ianya diketahui keseluruhannya. Ramai yang tidak memahami pendekatan saya ini. Malah, saya juga melakukan engagement. Setiap kenyataan yang keluar daripada UMNO itu tidak semestinya didominasi oleh Presiden. Tetapi dikongsi bersama oleh penjawat-penjawat jawatan utama parti, Timbalan Naib Presiden, Ketua Perangan, Siasat Agong tentunya, Ketua-Ketua Berakan. Ini kami kongsikan. Ini pendekatan baru yang tidak ada sedari di luar sana. Apabila kenyataan-kenyataan resmi itu dikeluarkan, ianya datang dari satu punca yang sama. Tetapi disebarluaskan melalui pemegang-pemegang jawatan. Dan tentunya perubahan ini adalah perubahan yang sekali lagi tidak disedari. Tetapi itulah kenyataan yang kita lakukan. Berbalik tentang soal perundangan itu, jadi jika Akar Umbi mengatakan kita tidak mengusahakan, sesungguhnya kita telah mengusahakannya. Dan kita tidak pernah menutup pintu dengan mana-mana pihak untuk menentukan bahawa kita bukan perlu melompat dan membubarkan UMNO, melompat dari parti UMNO dan membubarkannya, tetapi ada banyak kaedah yang boleh dilakukan. Itu adalah kaedah yang kami perincikan melalui pelbagai perbincangan. Tetapi kebanyakan ahli-ahli dan kepimpinan, kita tidak perlu menjadi pengemis. Kerana pengemis itu tidak ada pilihan. Beggar has less choice. What is the English proverb like? Jadi oleh kerana kita tidak ada banyak pilihan, maka mereka mahu kita bertahan sebagai pembangkang. Dan kita tahu bahawa terlalu banyak manifesto yang tidak dapat dilaksanakan. Dan mereka terasa tertipu. Dan harga barang pun tidak pernah turun walaupun rejim pencukaian telah ditukarkan. Beberapa peraturan juga dianggap sebagai flip-flop. Yang terbaru adalah mengenai levy pekerja asing. Di mana majikan terpaksa membayar. Sedangkan perkara itu telah kita fikirkan dulu. Saya tidak mengetahui perjumpaan 16 atau 17 itu. Tetapi ada mediator yang bertemu. Itu saya tahu. Yang berjanji untuk membawa jumlah-jumlah tertentu. Ya, untuk melompat sebagai bebas. Kemudian terjun dalam tong politik. Political tank. Dan saya fikir lebih baik kita mengadakan keputusan secara en bloc daripada masuk dalam kumpulan-kumpulan yang kecil. Ini bukan soal jual-beli kursi-kursi parlimen. Tetapi kalau kita mempunyai istiqamah ya, pendirian yang berdaya tahan, resilient, saya fikir kita harus bergerak dalam satu pasukan. Dan kalau kita berhasrat untuk memperkuatkan mana-mana parti kecil di dalam parti-parti kerajaan, ianya harus dibuat dalam satu bentuk kesatuan yang kukuh. Ya, SD itu bermaksud memberikan authority kepada saya untuk mengadakan rundingan dengan siapa saja. Bukan mengizinkan rundingan dibuat secara berasingan. Saya ingat, dan pada hemat saya, tidak perlulah adanya jambatan ataupun adanya broker yang mahu menjual ahli-ahli parlimen atau pemegang-pemegang jawatan politik ini untuk menyeberang
jambatan atau pergi ke satu tempat yang mereka ketahui maksud dan tujuannya. Yang kecewa itu yang keluarlah. Yang keluar tu, yang kecewa itu yang keluar. Yang menggelabah itu yang keluar. Sebab mereka tidak ada daya tahan sebagai pembangkang. Mungkin mereka sentiasa berada dalam zon selesa ketika UMNO menjadi kerajaan. Jadi apabila tertekan saja sebagai pembangkang, disiasat oleh pihak polis atau badan penyiasat, mereka tidak tahan. Ya? Ceritalah kalau mereka tidak bersalah, mereka harus ceritakan perkara yang sebenar. Kalau misalnya mereka mahu membersihkan namanya, jika sesuatu tidak akan dilakukan, lakukan kebersihan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai daya tahan, mereka tidak layak menjadi pemimpin. Pihak otoriti dan badan penyiasat menjalankan tugas mereka. Dan itu hak mereka untuk lakukan siasatan. Tetapi kita harus ada daya tahan. Kalau kita benar-benar tidak bersalah, berikan keterangan, berikan dokumen dan berikan penjelasan. Dan tidak harus lari. Kenapa? Tidak ada daya tahan. Maka mereka hilang kelayakan sebagai ahli politik yang berintegriti dan tidak ada had masa tertentu. Kerana kita tahu bahawa sesuatu keputusan itu memerlukan persetujuan sepenuhnya daripada pihak satu lagi. Dan pada waktu yang sama, saya juga perlu menghormati pandangan rakan-rakan dalam saf kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi, pada hemat kami, lebih cepat lebih baik. Kami terbuka sama ada sebelum atau selepas. Dan tentunya kita mahu melihat bahawa sebuah unity government dapat menyelesaikan kemelut yang berlaku dalam politik di negara ini. Ekonomi harus terus diperkukuhkan. Dan kebajikan rakyat harus terus diberikan utamaan. Kerana janji-janji politik jangan tinggal hanya janji, tetapi perbezaan pendapat harus diketepikan. Dan walaupun ianya perlu diraikan, namun rakyat harus diberikan keutamaan. Kita tidak mengharapkan hanya itu, tetapi kita memberikan keutamaan kepada istiqamah kepada kepimpinan parti. Di dalam hal ini yang penting bahawa UMNO, khususnya ahli-ahli parlimen dan adun UMNO harus mempunyai daya tahan dan keputusan yang dilakukan mesti keputusan en bloc.